cowok. Cewek. Cowok dia nanti left out, jadi sendirian. Dia emangnya maunya cewek atau mau cowok? Iya. Cowok kenapa? Biasanya jorok. Jorok. X atau Y? Cowok. Cewek. Coba bayangin apa? It's jeans. Jeans yang mama sama papa kalau cowok. Maksudnya? Kan saya sama Elia, wow, you know, so, you know, cantik and you know. Jadi kalau cowok, it's okay. Hey, Jimmy. Bukan, tapi kayak Asian, you know, Asian, campur Western sama Asian. Oh, gitu. Lebih enakan punya adik cowok apa cewek menurut kakak? Cewek. Why? Cowok dia nanti left out, cowok sendiri. Cowok sendiri? Kan ada papa. Tapi kan nanti papa kerja, terus nanti jadi sendirian. Why? Kalau cewek udah banyak, pengennya semuanya cewek di rumah, biar ada 5. Iya, oke. Okay. Dia emangnya maunya cewek, mau cowok. Iya. Cowok kenapa? Biasanya jorok. Jorok. Berapa persen feeling kakak? 75. 63. Are you ready untuk dengar cowok apa cewek? Iya. Yes. Gila sih hari ini tiba-tiba menegangkan gitu karena Usi bilang Usi baru dapat email karena kemarin cek darah, cek kromosom untuk si calon bayinya dan katanya hasilnya udah keluar. Dengan gendernya laki-laki atau perempuannya. Cuman hasilnya ada di handphone Usi yang nanti kita akan lihat bareng anak-anak. Kalau ditanya feeling sih kayaknya cewek lagi sih. Kenapa gue gak berani berharap itu cowok? Karena belakangan ini gue pengen merubah mindset. Gue tuh orangnya biasanya naruh ekspektasinya suka tinggi. Dan kalau gak kecapai takutnya kecewa. Jadi sekarang sih gue berharapnya ya udah cewek lagi aja gak apa-apa. Tapi kalau dikasih cowok sih, wah itu harapan terbesar. Jadi hari ini tuh deg-degan banget karena hasil dari tes kromosom yang aku udah lakuin hampir 2 minggu yang lalu tuh udah keluar hasilnya. Tapi belum berani buka, belum berani lihat. Emang udah janjian nanti ngeliatnya bareng-bareng sama Pupu. Kayaknya seharian itu yang deg-deg-deg-deg ini apa ya, cewek pacowok. Kalau cewek namanya siapa? Kueh. Kueh kalau cowok? Tayung. Tayung. Sejujurnya cewek. Lu waktu Seva, harapnya tuh cowok. Terus kan waktu dia SMA, mama ngarepnya cowok. Terus keluarnya kan cewek. Lihat aja kayak cowok gini. Sukanya main bola apa. Jadi aku mau berharap gitulah. Cuman memang aku sempat ngucap nazar. Aku gak mau berharap karena aku takutnya ntar harapanku juga gak terlaksana. Jadi ya udahlah kalau misalnya ditanya feelingnya apa, cewek sih sebenarnya. Berapa persen ya? 60% sih cewek feeling aku. Tapi semoga feeling aku salah. Jadi sebenarnya mau cowok. Iya, biar ada yang nemenin papa sholat Jumat. Sama kalau ke WC, kalau lagi di mall, kalau ke WC biar temenin papa ya. Buat lihat malam ini. Iya. Siap. Kita lihat. Oke. Aku udah enggak tahan tau. Oke, guys. Hasil apa? Iya, iya, iya. Apakah papa akan main Barbie lagi? Atau papa akan main bola? Oke, hasilnya udah ada di handphone mama. Jadi kalau tes kromosom itu, hasilnya itu kalau untuk gendernya, dia kasih sign-nya itu X atau Y.
kalau X itu berarti cewek, kalau Y itu berarti cowok. Oke, okay. Are you ready? Tapi sekarang yang mau ngeliat, yang mau buka siapa, Kak Raja atau Kak Amel? Aku. Hah? Mau? Umumin ya. Coba. Yang kenceng ya suaranya ya. Ada nggak di situ gendernya? Apa? Ada nggak? Boleh. Aduh. Cewek apa cowok? Satu Y. Ada satu Y, Kak. Y. Berarti mana? Guys. Y. Kalau ke toilet jadi ada bapak aja. Biasanya kan kalau ke pipis mama terus. Penutup. Bentar itu. Lagi ada yang pipisnya mancur. Oh my god. Alhamdulillah. Kak duduk, Kak. Sini, Kak. Sini, Kak. Oh, ini siapa yang mau kasih tahu Oma sama Umi? Oke, okay, alhamdulillah. Cowok, Kak. Yes. Yes. Finally di rumah ini ada yang pakai celana. Aduh ya Allah ya. Allah. Berarti mainannya nggak bisa kepake. Eh, kalau cowok jangan diajak main Barbie. Aduh, mama pikir. Iya, papa kan diajak main Barbie. Ih, kamu bayar haul kamu. Oh iya ya, aku nazar. Jadi memang aku tuh sempat nazar. Tapi nazar aku diem-diem sebenarnya tadinya cuman beberapa hari ya, ini aku kayak kalau... iya, terus aku beberapa hari ini tuh nazar apa, ya Allah, ya Allah, berarti Allah tuh baik banget tau sama kita, baik banget alhamdulillah. Aduh ya Allah, wow. Ya nanti Allah. Sih hasilnya kita akan lihat lagi karena di situ ada detail, dia ada indikasi apa kalau yang misalkan ada yang aneh-aneh itu. Keterangan lainnya apa, Kak? Negatif semua, nggak coba apa gitu, biasanya ada high risk, ada low risk, semua syndrome yang apa, down syndrome, alhamdulillah Allah ngasihnya cowok dulu. Ayo kita kasih tahu Oma sama Umi ya. Ini tuh bonus. Wow, guys, anak cowok, guys. Bonus luar biasa, Masya Allah. Aduh, hampir keringet. Oh, maaf, udah. Oh. Halo. Halo. Barusan kita lihat Kak Kara tadi yang lihat. Dan hasilnya dede bayinya adalah satu, dua, tiga. Cowok.
Hansel apa? Cowok. Oh. Yeay, cowok. Kak Ara, dia cowok. Allah. Itu sih hasil tesnya sih persentasenya sekitar 90%. Cuman besok kita bakal ke dokter buat mastiin lagi itu benar apa enggak lewat USG. Dan kita punya panju, Lumi. Dapat juga batangan. Dapat juga batangan. Kirain lobang doang. Amin, ya rabbal alamin. Oke, be prepare. Kamu yang be prepare tuh. Jadi ntar nemenin anak main bola. No. Karate. Iya. Panjat pun. Tapi okay. Ini perjalanan masih panjang sih. Ini kan baru mau bulan keempat ya. Iya, udah masuk empat lah. Iya, berarti 14-15 minggu. Masih ada 5 bulanan lagi lebih. Ya, minta doanya supaya tubuhannya tetap sehat. Amin. Kemudian lewat video ini juga bisa menularkan kebahagiaan ke orang lain yang nonton, yang berharap gak punya anak, mudah-mudahan kabulin sama Allah. Karena ya kayak kita aja gitu. Contohnya kita ngarep anak cowok udah lama banget. Dikasihnya setelah sekian setelah lama. Setelah kita pikir udah gitu terus dikasih rezeki lagi, rezeki bonus ini. Ya, sekali lagi kita tekankan waktu Allah selalu yang terbaik. Percaya aja dan yakin. Bener, terus. Aku yakin banget sih. Nah, biar kita lebih yakin sama hasilnya, ini kayaknya harus dibaca sama dokter ya. Iya sih, soalnya kita berteriak-teriak. Iya. Soalnya kalau kita awam bacanya agak enggak gitu paham nih. Yang kita cari tadi poin kromosomnya aja. Besok kita akan ke Dr. Bram untuk USG. Kalau ada yang nongol berarti beneran cowok. Kalau masak-masak kan gak semuanya masak, ada yang beli. Masya Allah. Oke. Okay. Ya Allah. Ya warna Allah. Rumah tidak akan lagi-lagi didominasi warna pink. Sebentar lagi mungkin akan banyak warna biru, aduh. Warna hitam, warna kuning. Kuning cowok sih. Kuning ya biru ya bisa sih ya biru kuning hijau itu. Iya kan kamu suka warna hijau. Oke okay. Pokoknya tonton video ini terus ikutin kita sampai Dr. Bram untuk memastikan keakuratan data yang tadi kita terima. Sepuluh minggu, saya waktu itu udah ngeliat kayak ada burungnya. Tapi kan masih kecil, saya jadi diem-diem aja dulu. Seingat saya sih gitu, tapi ya waktu saya naik itu ya sekarang. Jadi kalau dari tesnya? Tesnya sih udah bisa dibilang 100% atau diem-diem gitu. Dede saya akhirnya ada yang pipis sambil berdiri. Jadi gendernya udah? Udah fix. Udah fix. Oh ya sekarang berapa minggu sih dok sebenarnya aku tuh mau 4 bulanan nih. Sekarang 13 minggu. Baru 13 minggu? Iya, udah 13 minggu nanti kan saya akan rutin juga ngecek itu kulit di belakang lehernya. Ya Allah gede. Dok. Terakhir kesini 1,5 cm. Ini berapa jenis? Bentar saya pun. Ini gitu. Itu. Iya. Tuh oh, adekmu tuh. Hai Panjo. Hai. Halo, dia gerak-gerak terus ya. Tuh, tangan itu. Oh iya. Ya Allah. Dedenya kok gerak terus sih? Dia lagi apa sih? Lagi bobo. Oh, lagi bobo tapi mulet. 6,9 cm 13 minggu. Wah, cepet juga. 1,5 ke 6,9 ya. Alhamdulillah. Iya, tapi ini nekot. Oh. Ini dia nih burungnya. Mana? Ah, oh, itu dia. Itu dia. Ada bijinya. Yeay, confirm. Burungnya iya. Ini turunan orang Malang. Nampak siapa?
Subagio. Confirm ini, confirm. Mail. Alhamdulillah. Sama Berbi, kenapa kok cemberut kayak gini sih? Bapak nggak main Berbi lagi. Tuh dengerin suaranya Dedek. Suara jantungnya. Tuh dia tuh. Tapi ini aku gini sih. Oke, berarti confirm ya. Apa Dedeknya? It's a boy. Yeah. Perjalanan masih panjang. Doain Bu Milnya sehat. Bayinya juga sehat. Nanti apakah jadi namanya Zlatan? Vitorio. Oh iya. Okay. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.